atas kehendak Tuhan yang Maha Kuasa dan direstui oleh para leluhur, kami datang dengan niat yang tulus untuk membangun Tanimbar menuju yang lebih baik sesuai dengan harapan, tujuan, dan cita-cita kita bersama. Olehnya itu, kami mohon dukungan dan doa restu dari basudara Tuhan. Mari kita tumbuhkan ring tangan, satukan hati.
gimana tadi Bapak Melkianus? Iya, Bapak Melkianus mengumumkan paling jelas, pilih orang Sanimbar saja. Itu baru jelas, jangan pilih yang lain. Oke, makasih.